Selamat jalan untuk ALS 351, moga sewa paket boleh jalan. Ini ternyata 189 mau parkir dulu nih. Keluarga yang melepas keberangkatan saudaranya untuk menuju ke Malang kalau saya tidak salah. Jadi tulang Mamat nih pulang kampung dulu beliau menuju. Oh jadi tulang. Jadi tulang Mamat nih pulang kampung dulu beliau menuju ke daerah Kota Mopan untuk meluangkan waktu untuk keluarga dulu sahabat-sahabat. Jadi beliau istirahat dulu menunggu. Jadi sahabat-sahabat tulang Mamat naik ALS yang jurusan Pulau Gadung 199. Sini Pak Mamat. Jadi kita berpapasan waktunya nggak pas, kita tidak lama bisa ngobrol. Lugul Jaya. Sementara untuk ALS 394. Medan Pekanbaru. Masih 15.21. Sementara 356 menyusul di belakang Jabodetabek. Dan yang untuk Malang adalah ALS 351. Sementara yang untuk Pulau Gadung eksekutifnya adalah 399. Ini sama-sama SR2, cuman tahunnya saja yang berbeda. Duo SR2 dengan jurusan yang berbeda, dengan tipe bus yang berbeda. Ini sudah elektrik, yang belakang masih 1521 399. Cuman kalau secara tampilan sih tidak jauh berbeda sih. Ini dulu mantannya ALS 11. Sementara 399 ini adalah duta ALS, karena kalau secara nopin ini adalah nopin terakhir yang dimiliki ALS. Yang nopin pertama nomor 01, terakhirnya 399. 400 tidak ada nomor 400, tapi yang terakhir adalah nomor 399. Saya sendiri ini lagi tidak begitu ramai sih di pagi hari ini. Dan ini para kru yang biasa duduk di sini. Sementara untuk para penumpang, mereka duduknya di sini. Yang dulunya ALS Anggina Jogi, sekarang jadi Sekilas Pandang. Ini sama-sama mesinnya sudah hidup, hanya tinggal menunggu keberangkatan. Jadi begini. Ini keluarga yang melepas keberangkatan saudaranya untuk menuju ke Malang kalau saya tidak salah. Memang terkadang mengantar keluarga untuk berangkat jauh ada rasa haru yang
tidak tertahan sama-sama. Ketika kita tidak berangkat, keluarga yang kita tinggalkan, ya air mata ya tidak tertahan sih untuk turun. Bagaimana menurut sahabat-sahabat? Apakah sahabat-sahabat penonton Bang Dul TJ Bus pernah merasakan hal seperti ini ketika melepas saudara kita ndak pergi atau berpergian jauh, air mata itu tidak tertahan untuk jatuh. Ada rasa haru, rasa senang, rasa sedih bercampur aduk yang menandakan dengan turunnya air mata yang tidak terbendung. Enggak. Ya ditutupi namanya. Ya ditutupi. Jadi ternyata tujuan keluarganya adalah menuju ke Kota Malang. Jadi ketika armadanya sudah persiapan untuk berangkat, jadi keluarga pada menatap dari luar saja. Nah, ini mereka yang hatinya yang bercampur aduk, senang, sedih. Ya, beginilah keadaannya. Jadi tinggal ini yang mereka kumpul hanya menatap dari luar bus. Tatapan yang sedih melihat keluarganya yang bakal berangkat. Ini armadanya yang membawa keluarga mereka. Ini yang Bandung 189 yang hari ini berangkat non ekonomi, dan ini 103 dari Bogor. New Fortuna. Cuat nih sahabat-sahabat di dalam ALS Bogor 103 New Fortuner. Oke. Waduh. Taylor Bogor. Dan kelihatannya yang Malang nih duluan berangkat karena sudah diarahkan oleh operator untuk ALS 351 tujuan Malang untuk naik ke dalam bus. Nah, sahabat-sahabat, untuk armada 351 ini sudah persiapan untuk keberangkatan. Dan 189 kelihatannya juga bakal mau parkir nih. Penumpang yang terakhir untuk naik sebelum keberangkatan ALS 351. Oke, selamat jalan untuk ALS 351 nih.
ekonomi Bandung. Susah sih manuvernya. My Bestie Mandira Group. Yang sulit. Tapi kalau super senior tidak masalah sih kalau seperti itu. Oke, mungkin yang 351 ini saatnya untuk berangkat menuju ke Kota Malang. Selamat jalan untuk ALS 351, moga sewa paket full jalan. Ada sedikit ternyata. Tidak begitu ramai sih untuk penumpang di luar jurusan Malang. Ini para keluarga yang telah mengantarkan keluarganya untuk menuju ke Kota Malang.